Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat mengumumkan 8 tersangka atas kasus pembakaran rumah dinas kesehatan di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua. Ke-8 tersangka merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Hampir 3 bulan bergulir, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat siang tadi memaparkan perkembangan penyelidikan kasus pembakaran rumah dinas kesehatan di Hitadipa, Papua. Pusat Intelijen TNI AD yang bergabung dengan Kodam 18 Cendrawasih menggelar penelusuran tempat kejadian terbakarnya rumah dinas kesehatan tersebut. Petugas memeriksa sebanyak 12 orang yang terdiri dari 11 orang TNI AD dan satu lainnya dari masyarakat. Hasilnya Puspomat menetapkan 8 anggota TNI Angkatan Darat sebagai tersangka. Langkah hukum yang telah dilakukan oleh tim gabungan Mabesat dan Kodam 17 Cendrawasih adalah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan rincian sebagai berikut. A. Melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang yang terdiri dari anggota TNI Angkatan Darat sebanyak 11 orang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 187 KUHP tentang perbuatan sengaja mengakibatkan kebakaran dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.